Davin, Mel. Tuh, Mel, Davin. Ganteng kan? Hah? Amel, lihat siapa, Mel? Amel, lihat siapa? Amel, kamu ngeliatin siapa, Mel? Fokus banget. Tuh, diliatin balik tuh. Cie. Seneng ya? Iya seneng. Ketemu Davin. Dia naik apa tadi kesini? Kesininya dia. Tadi dia dari warung situ. Oh, kamu ngeliatnya di situ? Enggak, tadi aku ngeliatnya di sini terus dia tadi ke warung kan, baru aku. Enggak, kamu ngeliat dia pas dia dari sini naik apa? Enggak, nggak ngeliat. Naik mobil atau motor? Nggak ngeliat aku kalau dia kesini. Naik sepeda kayaknya. Aku bilang kalau aku. Minta nomornya kali ya, Mel? Di buat siapa? Buat aku lah. Di maksud orang gebetan aku. Kan nggak mau jadi gebetan, Mel, belum pacar, Mel. Tadi jadi pacar. Aku panggil Ani. Manggil apa sih sayang ya? Cepet ketiga dia langsung. Nanti kamu mau apa sama Dani? Oh, dia mau naik mobil sama Tor. Si Amel mana? Katanya gitu. Si Amel, ya bentar lagi aku bilang si Amel. Ya. Oh, dia naik motor sama mobil kan? Naik mobil. Mobil iya. Nah, terus katanya gini, si Amel udah masakin aku belum? Dia nanya, oh bentar lagi aku bilang dimasakin. Masa dia mau dimasakin? Iya, serius. Yaudah ntar, ini apa lagi kameramen? Cut. Oke ini, no comment. Gak, kau bilang jangan lupa like, comment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Asik. Ini kita masak dulu buat teman cowoknya si Amel. Si goreng ya, Amel ya. Ya. Apa aja? Bawang doang 2 sama cabai 1. Buat siapa? Enggak pedas. Enggak pedas. Lebih garam belum tuh, Bang? Dapin. Ayam lu jongkok. Nih. Pakai ini, pakai kaldu jamur. Dari sasa ya, kan? Sasa. Generasi micin. Gak usah pakai sasa, pakai ini kaldu jamur aja. Karena sekarang udah pinter masak ya. Udah cooking. Udah nih kan? Udah, berarti ini gorengin telurnya buat Davin dulu ya? Langsung satin aja telurnya. Ampun. Udah boleh dibalik belum, Mel? Belum. Oh, belum ya? Oh, peletok. Kan sudah dorang, ya? Siapa ini, Kak? Ini punya Katika. Ini kamu. Tuh, kamu dibalik. Sudah lagi ya.
siapa? Buat siapa, Mel? Buat Davin. Cie. Pakai bumbu cinta ya? Kamu yakin itu rasanya udah enak? Udah. Yakin? Oke. Kita nanti cobain sama Davin. Gimana rasanya? Semoga enak. Semoga enak. Enak dong, pakai cinta bikinnya. Ini apa sih, no komen juga. Dilihatin. Nah, ini kebetulan tempat kerjanya si Davin itu ada di sebelah tempat kopi. Ayo tidur, Tulisan, buatan siapa? Oh iya, aku. Buatan kamu? Arya. Iya kak, yang buat makasih loh. Wih, keren banget. Siapa yang masak nih tulisan kamu? Iya. Ih, keren banget, asli. Eh, jadi jadinya? Ini buatan kamu, tulisan. Ah, bohong. Oh, silahkan. Nggak mungkin. Emang ada ininya, videonya? Kita cobain dulu, Pi. Coba ya. Mati, Com. Cobain dulu. Buatan Amel. Buatan Amel nih. Mamel bisa masak? Ah, serius lah, bohong. Gak mungkin. Gak mungkin nih, buatan Amel. Coba ya. Boleh gak? Coba aja, boleh dong. Enak gak? Kurang asin ya? Ini diibaratkan ya, Hotel Bintang 5, Amel paling the best. Maksud? Iya, nggak percaya. Jangan gitu dong, Mel. Ini Mel, coba Mel. Coba ya, Mel. Udah, kamu. Iya. Dulu udah punya makan. Sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 5. Bentar lagi dong, Mel. Iya, bentar lagi. Sebentar lagi. Nah, sebentar lagi. Amel, udah dandan ya? Udah dandan ya? Udah dandan. Dan kamu mau kemana, Mel? Ih, katanya. Oh, iya. Kalau nanti aku ya. Iyalah, tenang aja. Jadi gimana, Mel? Ini buatan kamu apa buatan si Katika? Aku sama. Nggak mungkin, soalnya nggak ada bukti kalau kamu tuh lagi bikin nasi. Oh, ada, nanti ada di videonya, Mel ya. Oh, ada di videonya. Ada, ya. Kalau emang ada buat kamu. Kamu kok kabar sih bikin nasi goreng? Aku lagi lapar banget sih, Bos. Belum makan. Eh, ada kamu datang tiba-tiba buat bikin nasi. Kok perhatian banget sih? Kenapa, Mel? Kok bisa gitu, Mel? Feeling kah atau gimana? Gak apa-apa. Nyoba aja, Mel. Apa ada perasaan apa gimana bikin nasi ini? Nasi ini gimana? Mantap. Buatan Amel tuh best banget, tuh best. Kalau nggak the best bukan Amel, Mel. Nggak beres kan gitu, Mel. Nggak beres nih. Nggak lagi. Aman, I love you, Aman tadi. Bruh. Aku kamu tadi ngomong. Tanya mama I love you tadi, mana? Kamu ini buatan Amel, ini kan nasinya. Kalau emang terbukti kamu yang bikin, ada videonya kan pasti kan? Ini benar-benar pakai perasaan enggak atau pakai dong. Pakai dong. Yakin. 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 Ih, nanya mulu. Iyalah, harus yakin dulu kalau emang perasaan pasti ada buktinya gitu loh. Buktinya udah ada nasi goreng ternyata. Ya. Kamu naik kendaraan apa nanti? Aku naik kendaraan roda 4. Apa? Ya 4 apa berarti? Mobil dong. Mobil apa? Mobilnya nanti aku pesan nanti di sana. Mobil apart yang the best. Serius, kamu emang bawa mobil kesini? Aku sekarang gak bawa mobil, aku lagi kerja di sini. Kenapa? Terus, kamu nanti gimana? Iya, nanti aku kesana, anterin kamu pulang. Kamu pulang kan? Mobilnya mana? Udah selesai kerja. Mobilnya mana? Di ya, nanti, di belakang. Oh, ada di belakang? Ada dong. Iya dong, ada. Iya, serius? Iya, ada. Cuma yang ambulan? Iya. Gimana? Serius gak? Ih, ngapain?
Jarang tuh mental kan jadinya. Jarang. Mental kan jadinya. Iya, tuh lihat mobil aku ada di situ. Coba lihat. Plat nomornya. Sebentar lagi cepat lupa. BAML. Iya. Yeah. Iya, dikit lagi jam 6 dikit lagi. Mohon maaf nih ya, corona, oke? Okay? Iya, jadi kita harus ada jaga social distancing. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ikutin aku. Ikutin omongan aku ya. Ikutin omongan aku. Aku janji. Enggak bakal marah-marah lagi. Marah-marah siapa? Iya, siapapun itu marah-marah lagi. Ingat. Janji aku bakal sehat. Ayo cepetan, coba ngomong. Janji aku bakal sehat. Coba ngomong. Coba ngomong. Sehat minum anggur merah baru sehat. Iya, nanti apapun itu kayak kamu sehat dulu. Oke? Okay? Coba ngomong, ngomong dulu. Janji aku bakal sehat. Iya, nanti aku ngomongin ciu, amer segala macam. Ini aku mau ngomong ke kamu, ikutin omongan aku. Janji aku bakal sehat. Coba ngomong. Maksud iya apaan sih, kayak anak kecil, jangan marah lah. Iya, aku gak anak kecil, aku cuma ngasih. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus ngomong gitu. Coba ngomong dari hati. Coba ngomong. Janji aku bakal sehat. Coba ngomong. Udah. Ih, coba ngomong. Ih. Ayo. Ayo, satu. Dua. Tiga. Ayo. Ih, janji aku bakal sehat. Nah, atas dulu dong. Sekarang jam berapa? Tapi Davin cakep gak sih? Cakep lah. Cakep. Baik gak orangnya? Baik. Baik. Tadi kamu udah obrolin apa aja? Nanti ini diantarin di pulang. Oh gitu. Terus nasi gorengnya gimana tadi? Enak apa dia? Oh gitu. Yeay, udah bisa nih ya gitu ya? Nah, itu teman cowok Amel ya? Teman cowok Amel ya? Ya, biar Amelnya tetap tetap semangat, tetap sehat. Ya Mel ya? Ya Mel, biar semangat menjalani hari-hari ya Mel. Bener gak Mel? Ya. Eh, itu Bang Adip tuh. Iya. Bang Adip, tadi Amel baru saja ketemu sama si Dapi. Iya. Gimana? Terus gimana? Senangnya kok gitu. Terus ceritain dong sama Adi, tadi kamu ngobrol apa aja sama Adi? Enggak, gitu-gitu aja. Ngomongnya gitu-gitu aja gimana? Kita gak tahu. Gimana? Atau biasa aja udah, jam 6 doang. Oh jam 6 doang. Jam 6 sekarang nih. Enggak, masa gak ada cerita? Ceritain masa tadi kaya. Nasi goreng kamu gimana? Ya cuma nanti nasi goreng doang, buatan aku enak kata dia. Oh ya, terus? Gitu, terus? Udah, terus. Terus kamu dinasehatin gak sama Davin? Enggak. Bohong, tadi gimana kata Davin? Hah? Nggak boleh? Nggak boleh marah-marah. Nggak boleh emosian. Harus apa lagi? Harus tetap sehat. Harus tetap sehat, gitu ya. Bilang apa dulu dong sama Bang Davin? Gimana Bang Davin kan? Ya, kalau Bang Davin nonton, pasti Bang Davin nonton nanti. Oh, terima kasih. Oke, teman-teman. Terima kasih yang tadi sudah menyaksikan Amel masak. Terus juga Amel kasih ke teman cowoknya. Dan ini kita niatan gak ada yang gimana-gimana ya. Gak ada niatan gimana-gimana. Tapi ini lebih ke motivasi. Ya, lebih ke motivasi Amel. Dan penyemangat. Penyemangat lah. Semangat sembuh juga gitu loh. Karena dia ini ke belakang-belakang ini mungkin teman-teman juga nggak tahu ya, di belakang layar itu Amel mungkin baik atau apa, tapi nggak semuanya baik juga gitu kan. Dan dia juga kadang nurut, kadang enggak gitu. Tapi dengan adanya
teman cowok baru, dia ngelihat cowok baru itu dia dia jadi lebih apa lebih ngikutin lah gitu, gitu ngikutin jadi, omongan kita. Jadi mau yang tadinya mau pulang terus, jadinya dianteng gitu. Jadi kuncinya itu ketemuin teman cowok baru, bukan berarti mengharapkan Amel untuk selamanya, enggak ada. Jadi kita enggak ke situ gitu. Jadi biar si Davin tersebut juga membantu untuk proses kesembuhannya Amel juga. Karena gitu. Karena gini dari apa setelah beberapa hari ke depan kita rencananya nanti bakal mau Amel ke pesantren. Ya mudah-mudahan lancar juga semuanya. Minta doanya juga teman-teman, karena memang ini tidak sebentar prosesnya. Tidak sebentar, jadi kita coba Amel di dalam pesantren, semoga bisa lebih baik lagi Amel. Gitu. Intinya tidak ada niatan ke yang buruk-buruk lah untuk. Nah jadi intinya kita melakukan pendekatan ini dengan teman cowok barunya Amel. Betul, betul sekali. Karena dengan cara itu Amel bisa nurut dengan kita gitu, dan keluarga. Dan pelan-pelan kita bakalan menuju ke Amel juga untuk kita bawa ke pesantren. Oke, teman-teman, mungkin terima kasih yang sudah nonton video ini. Doa kita doanya semoga Amel lebih baik sembuh. Lagi, cepat sembuh dan ya pokoknya ke hal-hal positif. Saya Divovi. Saya Dikaresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.